Saudara, sekarang kita akan membahas mengenai satu topik, yaitu manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Manusia sebagai gambar dan rupa daripada Tuhan Allah. Sebelumnya kita membaca Alkitab di dalam Kejadian pasal yang pertama, Kejadian pasal yang pertama ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dikatakan di sana, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Terus saudara, ada dua hal yang penting yang muncul di sana saudara, yang kita perlu bahas sekarang, yaitu bahwa manusia diciptakan menurut gambar ya dan rupa ya. Ada gambar, ada rupa daripada Allah sendiri. Nah saudara, di dalam seluruh penciptaan Tuhan ya, di dalam seluruh karya penciptaan Tuhan, hanya manusia saja yang dikatakan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ciptaan yang lain ya, binatang, tumbuh-tumbuhan dan segala sesuatu tidak dikatakan itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya baik binatang, tumbuh-tumbuhan, ya baik segala sesuatu tidak dikatakan mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hanya manusia saja yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Allah. Nah saudara, ini tentu menyebabkan kita harus menyimpulkan bahwa manusia itu adalah ciptaan yang istimewa, ciptaan yang mulia sekali, dan manusia merupakan puncak ciptaan daripada Tuhan Allah. Di dalam kitab Mazmur saudara dikatakan dengan jelas bahwa manusia diciptakan sedikit lebih rendah daripada para malaikat ya. Di dalam versi King James saudara dikatakan di sana, for you have made him a little lower than the angels ya, karena engkau ya, engkau di sini artinya Tuhan ya, telah menciptakan dia di situ maksudnya manusia sedikit lebih rendah daripada para malaikat saudara. Di dalam terjemahan LAI saudara, Alkitab Indonesia, itu dikatakan namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Kalau saya secara pribadi itu lebih senang menggunakan terjemahan Indonesia yang mengatakan karena engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah ya. Jadi hampir sama seperti Allah, manusia bukan Allah ya. Manusia adalah ciptaan. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang tidak kekal sama seperti Tuhan, tetapi diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga manusia itu mirip daripada penciptanya yaitu Tuhan Allah. Dan dengan demikian manusia itu mirip serupa dengan Tuhan Allah. Maka istilah yang dipakai di sini, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah ya. Maka kesimpulannya, manusia adalah ciptaan yang begitu mulia dan begitu agung, saudara. Nah, apa maksudnya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, saudara? Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam bahasa aslinya, saudara, istilah gambar itu adalah tselem, saudara. Tselem itu dalam bahasa Ibrani, ya, yang berarti gambar. Dan istilah rupa itu adalah demut, saudara. Jadi ada tselem, ada demut, ya. Demut, ya. Nah, saudara, di dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai image and likeness, ya. Ada penafsir-penafsir dan teolog yang beranggapan atau berpendapat bahwa istilah gambar dan rupa yang dipakai di sana itu mempunyai pengertian yang berbeda, ya. Agustinus berkata bahwa gambar itu mengacu kepada cognitio veritatis ya, dan rupa mengacu kepada amor
virtutis, ya. Yang pertama berhubungan dengan aspek intelektual, ya, atau pikiran, dan yang kedua berhubungan dengan aspek moral daripada manusia. Nah, saudara-saudara, istilah ini apakah mempunyai makna yang berbeda atau tidak? Di dalam pandangan teologi reform, kedua istilah ini dipahami sebagai sebetulnya adalah istilah yang menggambarkan pengertian yang sama, dan istilah yang pertama itu ditegaskan lagi oleh istilah yang kedua. Jadi diciptakan menurut gambar Allah, dan gambar itu benar-benar serupa. Semacam itu, saudara. Maka disebut diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi tidak mempunyai pengertian yang berbeda. Gambar pengertian berbeda, sebagaimana kata Agustinus, merujuk kepada aspek intelektual manusia. Lalu kemudian rupa merujuk kepada aspek moral daripada manusia. Tetapi para teolog reform secara umum memahami bahwa gambar dan rupa Allah itu adalah menunjuk kepada aspek yang sama, bahwa manusia diciptakan itu segambar, dan gambar Allah itu benar-benar serupa. Maka disebut diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, apakah maksudnya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Saudara-saudara, ada dua hal penting yang kita perlu pahami di dalam memahami hal ini. Yang pertama, gambar dan rupa Allah dalam diri manusia itu dalam pengertian yang sempit, lalu kemudian gambar dan rupa Allah di dalam pengertian yang lebih luas. Kalau gambar dan rupa Allah dalam pengertian yang sempit itu bahwa manusia diciptakan dengan pengetahuan yang sejati, dengan kesucian yang sejati, dan dengan kebenaran yang sejati. Nah, itu sebabnya karena manusia diciptakan dengan pengetahuan yang sejati, maka Adam di Taman Eden, manusia pertama yang diciptakan itu, dia adalah nabi, ya. Nabi fungsinya adalah apa? Untuk menyampaikan kehendak Tuhan, ya, kepada ciptaan, ya, kepada seluruh makhluk, begitu, saudara. Jadi ada suara dari Tuhan, Adam menyuarakan suara Tuhan, maka di sini adalah fungsi nabi. Lalu kemudian Adam juga diciptakan dengan kesucian yang asli, ya, atau kekudusan yang asli, dan dengan demikian Adam adalah imam, ya. Imam itu fungsinya apa? Membawa kepentingan seluruh ciptaan, ya, kepada Tuhan Allah. Jadi dari ciptaan kepada Tuhan Allah, itulah fungsi imam. Kalau fungsi nabi dari Tuhan Allah kepada ciptaan, maka imam dari ciptaan kepada Tuhan Allah. Diciptakan dan kesucian yang asli atau kekudusan yang asli berarti bahwa Adam itu adalah seorang imam. Lalu yang ketiga, saudara, Adam juga diciptakan dengan kebenaran yang sesungguhnya. Diciptakan dan kebenaran yang sesungguhnya di sini merujuk kepada jabatan Adam sebagai raja yang memerintah atas seluruh ciptaan. Di dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-28 dikatakan di sana, saudara, saya akan membaca, ya. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Adam diperintahkan untuk beranak cucu, ya, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah bumi, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan seluruh isi bumi. Di sini Adam diperintah untuk menjadi raja yang memimpin, ya, ciptaan yang lain, saudara. Dan dengan demikian maka Adam itu diciptakan dengan kebenaran, righteousness, ya, karena raja itu butuh kebenaran untuk memerintah. Maka saudara, apa maksudnya Adam dicipta menurut gambar dan rupa Allah, atau manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah? Pertama, diciptakan dengan pengetahuan yang sejati. Dengan demikian manusia Adam itu adalah nabi. Yang kedua, diciptakan dengan kesucian atau kekudusan yang sesungguhnya atau yang asli.
Maka dengan demikian manusia itu adalah imam yang ketiga diciptakan dengan kebenaran yang sejati atau yang sesungguhnya. Dengan demikian manusia itu adalah raja. Maka Adam di Taman Eden adalah nabi, imam, dan raja. Saudara-saudara, Alkitab berkata bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan sudah rusak total di dalam dosa. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, saudara, maka gambar dan rupa Allah dalam pengertian yang sempit ini sudah hilang. Itu sebab Alkitab berkata manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apanya yang hilang, saudara? Pengetahuan yang sejati, kesucian yang sejati, dan kekudusan yang dan kebenaran yang sejati. Maka jabatan Adam sebagai imam, sebagai nabi, imam, dan raja itu sudah selesai dan sudah tidak ada lagi ketika Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, saudara. Lalu teologi reform juga meyakini itu ada gambar dan rupa Allah dalam pengertian yang luas. Nah, kalau dalam pengertian yang luas ini itu berbicara manusia diciptakan sebagai makhluk yang rasional, mempunyai pikiran. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang beremosi, mempunyai perasaan, mempunyai afeksi, ya, mempunyai passion. Lalu manusia juga diciptakan sebagai makhluk yang mempunyai kehendak, ya. Maka saudara, manusia mempunyai intelek, mempunyai emosi, mempunyai kehendak. Lalu juga manusia diciptakan sebagai manusia yang mempunyai aspek sosial, bisa berrelasi dengan sesamanya. Manusia juga diciptakan sebagai makhluk yang mempunyai aspek rohaniah, saudara. Maka hanya manusia yang bisa menengadah ke atas lalu berteriak, "Tuhan tolong saya." Tidak ada satupun binatang atau ciptaan lain yang boleh menengadah ke atas, saudara, kalau dia mengalami kesulitan, ya. Mungkin kesulitan makan atau dia binatang itu lagi dikejar-kejar, lalu kemudian dia mendongakkan kepalanya ke atas lalu berteriak, "Tuhan tolong saya." Tidak ada, saudara. Hanya manusia yang mempunyai aspek rohania yang boleh berteriak, "Tuhan tolong saya," yang bisa berdoa, saudara. Kenapa manusia mempunyai sifat yang sedemikian? Karena manusia diciptakan dengan aspek rohania. Mengapa diciptakan dengan aspek rohania? Karena Tuhan yang menciptakan manusia adalah roh adanya. Maka manusia sebagai gambar dan rupa Allah, atau yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka manusia juga mempunyai aspek rohania, saudara. Karena Tuhan pencipta manusia adalah roh adanya. Demikian juga tadi, karena Tuhan pencipta kita itu adalah Tuhan yang rasional, maka kita manusia mempunyai aspek rasio, saudara, mempunyai pikiran. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mempunyai emosi, maka kita juga mempunyai emosi. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mempunyai kehendak, maka kita juga mempunyai kehendak, saudara. Lalu kemudian di samping aspek pikiran, emosi, kehendak, lalu aspek sosial juga, lalu aspek rohaniah tadi, juga ada aspek moral, saudara. Hanya manusia yang diciptakan dengan aspek moral. Kalau saudara melihat anjing, ya, kalau saudara yang memelihara anjing atau katakanlah binatang-binatang lain, saudara, lalu sore-sore hari saudara membawa anjing saudara untuk jalan-jalan, saudara, lalu ketika berjalan beberapa meter, lalu anjing itu menepuk jidatnya, lalu dia berteriak, "Astaga, ya, saya lupa pakai celana, saya malu sekarang karena saya belum pakai celana. Tunggu saya pulang ke rumah dulu, pakai celana baru kita jalan-jalan lagi." Tidak ada anjing seperti itu, saudara. Anjing tidak mempunyai rasa malu. Di samping itu, anjing juga tidak mempunyai aspek rasional. Anjing tidak mempunyai pikiran rasional seperti manusia, tidak mempunyai emosi seperti manusia, tidak mempunyai kehendak seperti manusia, tidak mempunyai moral seperti manusia. Maka dia tidak mungkin bisa membedakan mana rasa malu, mana rasanya tidak malu, ya, mana baik, mana jahat, dia tidak tahu, saudara. Dan anjing juga, saudara, tidak mempunyai aspek rohaniah sebagaimana saya sudah katakan tadi. Hanya manusia yang mempunyai semua itu, hanya manusia yang mempunyai aspek moral
Itu sebab manusia tahu apa itu baik dan jahat, tahu apa itu benar dan salah, dan tahu apa itu dipermalukan dan dipuji dan dihormati, saudara. Hanya manusia, karena mempunyai aspek moral yang membedakan dengan jelas, memahami dengan jelas mana yang baik, mana yang jahat. Saya sambung sedikit mengenai aspek sosial tadi, saudara. Ya, manusia adalah makhluk yang berrelasi dengan sesamanya. Paling tidak suami istri berrelasi. Di dalam rumah tangga orang tua dan anak-anak berrelasi. Kita dengan tetangga kiri kanan kita berrelasi. Kita dengan tetangga sesama RT, sesama RW berrelasi. Kita dengan sesama teman kerja kita di kantor atau di mana saja kita berrelasi. Kita dan orang-orang di sekitar kita berrelasi. Mengapa kita mempunyai aspek sosial, saudara? Karena Tuhan yang menciptakan kita adalah Allah Tritunggal. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, tiga pribadi yang berbeda tapi mempunyai hakikat atau substansi ilahi yang sama dan identik, tidak dapat dipisah. Bukan ada tiga Allah, bukan ada berapa Allah, hanya ada satu keberadaan Allah yang mutlak. Di dalam satu keberadaan Allah itu ada keberagaman pribadi, ada tiga pribadi yang berbeda, sehingga dimungkinkan relasi, sehingga dimungkinkan komunikasi, persekutuan di antara ketiga pribadi Tritunggal. Maka di dalam Tritunggal sendiri, kalau kita bicara aspek intratrinitarian, ada aspek sosial di dalamnya. Ada komunikasi, ada relasi antara Bapa dan Anak dan Roh Kudus, masing-masing timbal balik, saudara. Maka ada aspek sosial. Maka karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka manusia pun mempunyai aspek sosial, berrelasi dengan sesama, dan bukan hanya bisa berrelasi dengan sesama, berrelasi dengan ciptaan lain, berrelasi dengan binatang peliharaan, berrelasi dengan Tuhan, berrelasi dengan alam semesta ini, dan terutama berrelasi dengan Tuhan penciptanya. Mengapa demikian? Karena kita mempunyai aspek sosial, saudara. Nah, ini semua yang disebut sebagai gambar dan rupa Allah di dalam pengertian yang luas. Saudara-saudara, gambar dan rupa Allah di dalam pengertian yang luas ini tidak hilang ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Tetap ada pada kita. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yang menyebabkan kita semua keturunan Adam jatuh dalam dosa, kita tidak kehilangan pikiran kita, kita tidak kehilangan emosi kita, kita tidak kehilangan kehendak kita, kita tidak kehilangan aspek sosial kita, kita tidak kehilangan aspek rohani kita, kita tidak kehilangan aspek moral kita. Semua itu tetap ada pada kita, tetapi itu semua sudah rusak total oleh dosa, sudah dicemari habis-habisan oleh dosa. Pikiran kita tidak suci lagi. Kita cenderung memikirkan hal-hal yang jahat. Kita cenderung memikirkan hal-hal yang tidak senonoh, yang rusak. Emosi kita tidak suci lagi, saudara. Emosi kita sering tidak stabil. Emosi kita sering tidak dapat dikontrol, ya. Kita sering menangis tidak terkendali. Kalau kita sedih, bahkan mau bunuh diri, saudara. Emosi tidak terkendali. Kita marah luar biasa kalau kita tersinggung. Emosi tidak terkendali, saudara. Kita senang luar biasa, bahkan melompat-lompat kadang-kadang seperti orang gila. Kita tidak bisa mengendalikan diri karena emosi kita sudah dicemari oleh dosa, saudara. Kita tidak seimbang lagi secara emosi. Pikiran rusak, emosi rusak, kehendak juga rusak. Kita menghendaki yang baik, tetapi kita melakukan yang jahat, saudara. Ya, itu kata Rasul Paulus, saudara. Ini fakta. Kita menghendaki yang baik. Bayangkan, saudara, ada banyak orang sekolah baik-baik, dididik baik-baik oleh orang tuanya. Kamu nak sekolah baik-baik, ya, jadi orang pintar, kelak jadi orang berguna bagi sesamamu, ya, bagi bangsa dan negara, terutama bagi agama kita, kan begitu, saudara. Lalu kemudian anak ini sekolah baik-baik, dapat gelar tinggi, lalu kemudian mungkin dia mempunyai nama di dalam masyarakat, karena dia mempunyai modal, punya nama, populer di masyarakat, kemudian mencalonkan diri menjadi anggota DPR. Setelah duduk di DPR, saudara, ketika dia sudah silau oleh kekuasaan, silau oleh uang yang banyak, maka dia berubah sifat, saudara. Tidak lagi mulia, ya, akhlaknya, tetapi dia mulai korup habis-habisan. Dia main pelacur, saudara. Korupsi uang negara yang bukan haknya, saudara. Tidak ada manusia menghendaki yang baik, lalu kemudian seumur hidup dia taat melakukan yang baik. Tidak.
kehendak kita sudah dirusak oleh dosa. Ya, pikiran rusak oleh dosa, emosi rusak oleh dosa, kehendak kita rusak oleh dosa, lalu juga saudara, aspek moral kita rusak oleh dosa. Apa yang baik kita katakan jahat, ya. Kadang-kadang hakim di pengadilan mempermain-mainkan, ya, undang-undang mempermainkan hukum saudara, yang benar disalahkan dan yang salah dibenarkan saudara. Apa yang baik dianggap jahat dan yang jahat dianggap baik saudara. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan saudara. Aspek moral kita tidak benar lagi saudara. Demikian juga dengan aspek sosial kita. Sering dalam rumah tangga tengkar antara suami istri, ya. Tengkar antara orang tua dan anak-anak. Tengkar antara tetangga kita, teman kerja. Tidak cocok sana, tidak cocok sini. Saya pernah tahu seorang hamba Tuhan, saudara, suka pindah-pindah tempat pelayanan, ya. Saya tidak cocok di sini, ya. Lalu dia lamar di tempat lain, diterima. Hanya 1-2 tahun, keluar lagi. Lamar lagi di tempat lain, saudara. Tidak cocok sana, tidak cocok sini. Tahunnya pergi kemanapun, mesti ada musuhnya, saudara. Nah, orang kayak gini, ini rusak aspek sosialnya, saudara. Rusak aspek sosialnya, saudara. Lalu juga, saudara, di samping pikiran, emosi, kehendak, ya, aspek sosial dan juga aspek moral kita rusak, terutama aspek rohani kita rusak. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah, kata kitab Roma. Semua orang telah menyeleweng. Seorang pun tidak ada yang mencari Allah. Seorang pun tidak ada yang benar, saudara. Semua menyeleweng, memberontak kepada Tuhan Allah. Maka saudara, aspek rohani kita pun tidak beres. Tidak ada yang beragama dengan beres, saudara. Semua beragama mau untuk kepentingan diri, memperkaya diri untuk apa namanya, memuaskan ego diri, bukan menyembah Tuhan untuk kemuliaan Tuhan itu sendiri, tapi memperalat agama untuk memperkaya diri, untuk memuliakan diri, saudara. Aspek rohani manusia juga sudah rusak, saudara. Rusak total di dalam dosa. Nah, inilah gambar dan rupa Allah dalam pengertian yang luas, yang sudah rusak di dalam dosa, ya. Sudah rusak total di dalam dosa. Maka saudara, celakalah kita manusia berdosa. Pengharapan satu-satunya hanya datang dari Yesus Kristus, Sang Logos Ilahi, Sang Firman yang kekal, pribadi kedua Allah Tritunggal, yang datang ke dalam dunia, dan dia boleh mengambil natur manusia, dan di dalam kemanusiaannya dia taat dari lahir sampai mati, lalu dia mati di atas kayu salib, saudara, untuk boleh membebaskan kita dari murka Allah karena dosa-dosa kita, saudara. Tidak ada seorang pun yang baik yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri kecuali anugerah Tuhan Allah melalui Yesus Kristus, saudara. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus berdiam di dalam diri kita, kita dimeteraikan menjadi anak-anak Allah, kita dilahirkan kembali, saudara, maka perlahan-lahan tabiat berdosa kita, ya, yang menyangkut atau berkaitan dengan gambar dan rupa Allah di dalam pengertian yang luas tadi, yaitu pikiran yang rusak, emosi yang rusak, kehendak yang rusak, aspek sosial yang rusak, aspek rohani yang rusak, aspek moral yang rusak, perlahan-lahan diperbaiki, perlahan-lahan disucikan, dan itu berlangsung seumur hidup, saudara. Maka orang Kristen pun, saudara, tetap masih bisa bergumul dengan dosa, tetap masih bisa jatuh dengan dosa. Maka biarlah hidup kita, kita jaga dengan firman Allah, dan senantiasa mengandalkan kuasa Allah Roh Kudus yang sudah berdiam dalam diri kita. Dan melalui Allah Roh Kudus, Allah Bapa dan Allah Anak juga berkenan diam di dalam kehidupan kita, saudara. Maka saudara, kita adalah makhluk yang mulia sekali, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah dalam pengertian yang sempit, yaitu pengetahuan yang sejati, kekudusan yang sejati, dan kebenaran yang asli, sudah hilang ketika manusia jatuh dalam dosa. Itu sebab Alkitab berkata, karena manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Lalu saudara, gambar dan rupa Allah dalam pengertian yang lebih luas, yaitu pikiran, emosi, kehendak, aspek sosial, aspek moral, aspek rohani, sudah rusak total dalam dosa. Tetapi puji Tuhan, Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kita. Demikian yang bisa saya bahas. Saya serahkan kepada
moderator untuk bisa memberikan beberapa pertanyaan sebelum kita menutup daripada pemberitaan firman Tuhan ini. Oke, baik pendengar sekalian, kita sudah mendengarkan beberapa gambaran tentang apa sebetulnya yang menjadi gambar dan rupa Allah tentang kita sebagai manusia. Ada beberapa pertanyaan yang perlu ya saya ajukan di sini, yaitu sebetulnya hanya merupakan satu penegasan dan penegasan kembali tentang gambar dan rupa Allah itu sendiri. Nah, dari pertanyaan ini sebetulnya yang saya maksud adalah bahwa apakah atau bagaimanakah sebetulnya gambar rupa Allah yang sudah hilang itu didapatkan kembali, atau dalam cara apa gambar dan rupa Allah itu kita akan perolehnya kembali? Ya, ini saya kira pertanyaan yang baik ya. Gambar dan rupa Allah dalam pengertian yang sempit tadi, yaitu pengetahuan yang sejati, kekudusan yang sejati, dan kebenaran yang sejati, itu sudah hilang waktu manusia jatuh ke dalam dosa, dan itu diklaim kembali oleh Yesus Kristus ketika dia datang mengambil natur manusia. Ya, jadi waktu Tuhan Yesus ya, dia taat dari lahir sampai mati. Bayangkan bahkan seluruh tuntutan hukum Taurat ya, yang merupakan tuntutan bagi orang Yahudi ya, yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan saat itu, dipenuhi semua oleh Yesus Kristus. Tidak satu pun yang dibiarkan gugur ya. Maka oleh karena itu Yesus tanpa cacat, tanpa dosa, dia taat dari lahir sampai mati. Maka dia mengklaim kembali gambar dan rupa Allah yang sudah hilang ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Maka pengetahuan yang sejati ya, kekudusan yang asli yang sejati, dan kebenaran yang asli yang sejati ya, dalam kaitannya dengan kalau pengetahuan nabi, kalau kekudusan itu imam, lalu kebenaran itu raja ya, nabi, imam, raja, diklaim lagi oleh Yesus Kristus. Maka sebagai Mesias yang sukses ya, yang taat dari lahir sampai mati, Adam kedua yang sukses, yang tidak gagal seperti Adam pertama yang jatuh ke dalam dosa, maka Yesus Kristus berhasil mengklaim itu. Maka Yesus adalah nabi, imam, dan raja dalam pengertian yang sesungguhnya. Itu sebabnya ada satu hymn yang indah sekali, saya kira yang ditulis oleh Fanny Crosby, itu yang pujian itu mengatakan Yesus adalah nabi, imam, raja. Ya, yang pujiannya kira-kira begini ya. Ya, seperti itu ya. Jadi nabi, imam, raja. Tuhan Yesus itu nabi, imam, dan raja. Ya. Apa yang gagal diklaim oleh Adam di Taman Eden diklaim kembali oleh Yesus Kristus, Saudara. Bahkan ketika dicobai oleh setan di padang gurun dengan pencobaan yang jauh lebih berat daripada apa yang diterima oleh Adam di Taman Eden ya, dari iblis, itu Yesus juga sukses. Yesus menang atas pencobaan. Maka Yesus adalah nabi, imam, dan raja. Dan ajaran semacam ini benihnya sudah ada di dalam pemikiran Johannes Calvin dan teolog reform yang kemudian mengembangkannya kembali. Semacam itu. Jadi itu hilang dalam diri manusia, diklaim oleh Yesus Kristus. Maka kita sekarang berbagian di dalam kenabian, keimaman, dan kerajaan daripada Yesus Kristus. Kita tidak mungkin kembali seperti Adam di Taman Eden ya, ya, yang sudah yang sebelum jatuh ke dalam dosa, tidak. Tetapi kita nanti ketika Yesus Kristus datang kembali, kita berbagian di dalam apa namanya, jabatannya sebagai raja. Kita ikut memerintah bersama-sama dengan dia. Sekarang ini kita orang Kristen, kita boleh berdoa membawa kepentingan seluruh makhluk di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan demikian kita berbagian di dalam keimaman atau imamat Yesus, Yesus Kristus. Kita seperti saya sekarang sedang berkhotbah, menyuarakan suara kenabian ya. Orang-orang Kristen memberitakan Injil, orang-orang Kristen membuka suara mereka untuk menyatakan firman Tuhan. Mereka sedang berbagian di dalam kenabian Yesus, Yesus Kristus. Maka nabi, imam, raja yang sejati adalah Yesus Kristus. Kita hanya boleh berbagian di dalam nabi, imam, dan rajanya Yesus Kristus. Seperti itu ya, itu pengertiannya. Lalu kalau dalam pengertian yang luas ini, saya sudah jelaskan tadi, rusak total ya, pikiran rusak total, emosi rusak total, kehendak rusak total, aspek moral rusak total, aspek sosial rusak total, aspek rohani rusak total, itu perlahan-lahan akan disucikan kembali.
Nah, itu dalam teologi reform itu ada istilah setelah pembenaran melalui imam, iman ya, justification through faith, itu ada sanctification ya, proses pengudusan. Dan proses pengudusan ini berjalan seumur hidup ya. Ya, berjalan seumur hidup ya, sejak kita percaya sampai kita mati. Perlahan-lahan secara progresif kita akan disucikan sehingga pikiran kita dikembalikan menjadi semakin baik walaupun sedikit ya, tapi semakin baik dari hari ke hari. Demikian juga emosi kita, demikian juga kehendak kita, demikian juga aspek sosial kita, demikian aspek moral kita, demikian juga aspek rohani kita. Seperti itu. Jadi itu yang bisa saya jawab. Oke, baik. Untuk penjelasannya ada pertanyaan yang berikut lagi. Kita tahu bahwa sebetulnya itu manusia itu adalah makhluk yang unik dan makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bahkan Mazmur sendiri mengatakan bahwa dia itu diciptakan hampir setara dengan Allah. Nah, itu sebetulnya yang kita pahami. Nah, kalau kira-kira manusia adalah makhluk yang demikian, nah, apa dampak jika manusia itu sendiri tidak memahami bahwa dirinya adalah gambar dan rupa Allah? Apa kira-kira menjadi dampaknya jika mereka itu tidak memahami dirinya sebagai gambar dan rupa Allah? Di dalam istilah Yunani itu ada istilah hamartia untuk dosa ya. Jadi salah satu istilah untuk dosa dalam bahasa Yunani itu hamartia, dan hamartia itu artinya tidak tepat sasaran. Ya, tidak tepat sasaran yang Tuhan berikan kepada kita. Masing-masing kita itu ya sebagai manusia ciptaan Tuhan ada sasaran yang Tuhan berikan kepada kita. Ada satu ya target yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita capai ya. Nah, ketika kita tidak mencapai target itu, bahkan selisih sedikit saja itu kita sudah berdosa ya. Itu sudah namanya dosa. Nah, Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah-Nya tentu supaya kita merefleksikan kemuliaan Tuhan. Ya, binatang tidak dicipta menurut gambar dan rupa Allah, ya, apalagi tumbuh-tumbuhan ya. Binatang itu dia hanya mempunyai naluri kebinatangan ya. Seakan-akan dia berpikir, tapi sebetulnya itu naluri kebinatangan. Tentu saja itu semacam ada intelijensia kebinatangan ya. Tapi dia tidak seperti manusia bisa analisis ya, bisa kemudian memikirkan baik jahat dan lain sebagainya, tidak ada dalam diri binatang. Dia hanya mempunyai naluri kebinatangan dan biasanya itu digunakan terbatas sekali. Pertama, kalau dia lapar cari makan kan. Ya. Kedua, kalau pas musim kawin dia kawin kan begitu. Kalau ada musim dia lari, atau kalau dia merasa dia kuat dia lawan kan begitu. Ya. Lalu kemudian naluri yang berikut untuk berkumpul ya, dan kumpulannya sendiri dan spesiesnya sendiri kan seperti itu. Kerbau sama kerbau, kuda sama kuda ya, semut sama semut dan lain sebagainya. Hanya sebatas itu. Pemikiran mereka tidak kompleks ya. Naluri mereka tidak kompleks ya. Tidak seperti manusia. Karena tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi dari manusia, mengapa Tuhan menciptakan mereka begitu kompleks ya, sebagai gambar atau mirip dengan Allah sendiri, sebagai gambar dan rupa Allah? Karena Tuhan mempunyai satu target, mempunyai satu tujuan, agar manusia ciptaannya yang diciptakan menurut gambar dan rupanya sendiri, mereka boleh merefleksikan kemuliaan daripada Tuhan Allah, memancarkan kemuliaan daripada Tuhan Allah. Ya, istilah daripada istilah Katekismus Westminster ya, pertanyaan pertama itu apakah tujuan hidup manusia, lalu dikatakan memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Istilah memuliakan Allah di sana itu artinya merefleksikan kemuliaan daripada Tuhan Allah. Bagaimana cara merefleksikannya? Sederhana sih sebetulnya, tidak rumit ya. Bukan sesuatu teori yang sifatnya abstrak, mengawang-awang begitu kan. Kalau Anda kerja di kantor, bagaimana cara merefleksikan kemuliaan Allah? Kalau Anda rajin kerja sesuai dengan tuntutan kantor ya, Anda pekerja keras, rajin ya, maka Anda sudah merefleksikan kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan bukan Tuhan yang pemalas ya. Bukan Tuhan yang suka memboros-boroskan waktu begitu ya. Waktu Anda kerja dengan jujur, tidak korup ya, tidak mencuri, tidak menggunakan hak barang yang bukan hak Anda, atau tidak mengambil uang yang bukan hak Anda, maka Anda sudah merefleksikan kemuliaan daripada Tuhan Allah. Seperti itu. Ketika kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan prinsip Alkitab, kita sudah merefleksikan kemuliaan Tuhan Allah.
Ketika kita menggunakan pikiran kita sesuai dengan target yang Tuhan berikan kepada kita, berpikir suci, berpikir benar, berpikir ya dengan cara sedemikian rupa sehingga memuliakan Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan, sudah merefleksikan kemuliaan daripada Tuhan Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Waktu kita rekreasi, waktu kita mengisi waktu senggang kita ya, waktu luang kita, waktu kita hidup berkeluarga, waktu kita berrelasi dengan lawan jenis kita ya. Ya. Sudahkah memuliakan Tuhan atau tidak? Seperti itu. Waktu Anda misalnya kalau hamba Tuhan masuk sekolah teologi, waktu Anda taat semua aturan asrama ya, waktu Anda taat ya apa yang dituntut oleh sekolah, Anda sudah merefleksikan kemuliaan daripada Tuhan Allah. Seperti itu. Ya, tentu saja tuntutan sekolah yang sesuai Alkitab ya. Dan saya kira enggak ada sekolah yang menuntut mahasiswanya untuk melakukan yang jahat kan, seperti itu. Ya, seperti itu saya kira yang bisa saya jawab. Baik pendengar yang setia, kita sudah sampai pada batas waktu yang sudah ditentukan, maka marilah kita akan mendengarkan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Pak Yanto. Kesimpulan yang bisa saya berikan adalah bahwa kita sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan dengan demikian saudara, kita sebagai gambar dan rupa Allah ya, yang saya sudah jelaskan tadi ya, sudah jatuh dalam dosa, gambar dan pengertian rupa Allah dalam pengertian sempit sudah hilang, dalam pengertian yang luas masih ada tapi rusak total oleh dosa. Tapi puji Tuhan, di dalam Yesus Kristus kita boleh dipulihkan kembali, kita diselamatkan. Maka biarlah kita mengikuti tuntunan daripada firman Allah dan mengandalkan kuasa Roh Kudus sehingga gambar dan rupa Allah itu boleh berfungsi dengan benar kembali, dan kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang baik di dalam seluruh kehidupan kita, di mana saja kita berada. Itu yang bisa saya jawab.